Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita sambung chapter 3 kita untuk basic mandarin teknik kepada subtopik macam mana kita nak insert material dalam sesuatu part, membuat evaluation untuk mengetahui mass dan center of gravity, dan seterusnya adalah helix, bagaimana untuk membuat helix dan juga spiral lah. Okay, so kita akan terus kepada solid work. So kita firstly kita buat sesuatu part how to do part. So kita just click part, okay, and then kita click sketch. So untuk lukisan pada kali ini kita boleh buat any kind of part lah, tapi kita buat part yang lebih mudah. So basically katakan saya buat polygon. Okay, saya buat polygon. So saya just extrude saja sebab kita just nak buat macam mana untuk kita masukkan material untuk satu part kita. Okey, katakanlah ini adalah kita punya part tapi kita nak masukkan material. Okey, kita pergi kepada material, tab di sini, di T diagram sini, kamu pada sebelah kiri kamu boleh right click. Kamu boleh edit material. So bila kita klik edit material, kita akan dapat satu library material yang telah disediakan oleh SolidWorks lah. Okay, so kita pun boleh masukkan custom material, tapi untuk sekarang ni kita just gunakan material yang disediakan oleh SolidWorks. Okay, so untuk SolidWorks material kita boleh lihat pelbagai material dari segi metal, silicon, rubber, wood, okay, variety of material yang disediakan di sini. Okay, so kalau kita klik steel, so katakanlah kita pilih carbon steel 1023 carbon steel ni, kita akan dapat lihat dia punya properties lah. Okay, dia punya appearance, cross hatch, okay, custom. Kalau kita ada sesuatu parameter yang kita, parameter property yang kita nak lebih detailkan, dan seterusnya lah. So kalau kita nak configure, kita boleh klik configure dan kita boleh namakan, specify untuk kita letakkan pada configuration yang mana, tapi kita takkan buat pada hari ini. So kita just click apply and then kita boleh close. So kalau kamu lihat material tersebut telah di apply pada sesuatu material ini, dan kamu akan dapat lihat dia punya carbon steel di sini. Okay, so untuk kalau kita nak buang balik material tersebut, kita just right click, kita just remove material. Okay, that's how you add or remove the material. So katakanlah kita add balik material, katakan kita pilih iron base, kita klik apply and then kita klik close. Okay, so macam mana kita nak tahu dia punya mass ataupun center of gravity? So kita boleh pergi kepada evaluation tab di sini dan kita klik mass properties. So di mass properties tersebut kita boleh nampak dia punya mass berapa. So telah dikirakan oleh SolidWorks lah, dia adalah 1536.93 gram, manakala center of gravity dia adalah di X nya adalah 0, Y nya adalah 0, tapi Z nya adalah 25. So situ adalah center of mass. Okay, so kita boleh lihat dia punya kedudukannya di sini. Okay, so itu adalah bagaimana kamu hendak mengetahui mass sesuatu part dan center of mass. Okay, now kita akan pergi kepada how to do an helix, macam mana kita nak buat helix untuk sesuatu lukisan. So kita pergi ke new, kita klik part. Okay, untuk kita buat sesuatu helix kita perlukan satu diameter lah. Sebab kita memerlukan helix punya diameter, kita memerlukan height dia punya diameter, height, dan kita memerlukan dia punya pitch dan revolution. So nanti kita akan terangkan semua terma-terma tersebut. So kita klik sketch. Okay, maybe for this kita akan pilih front plane. Kita akan ambil circle, perbulatan. Okay, kita boleh define lah. So katakanlah saya punya diameter ni adalah 30. Okay, so selepas itu saya akan pergi kepada feature, saya akan pergi kepada curve ni, saya turunkan bawah, saya akan nampak helix
and spiral. Saya buat pandangan dari segi isometric. So saya boleh define helix ini dari segi pitch and revolution. So apa yang dimasukkan dengan pitch? Pitch adalah jarak di antara line ini ke sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. So setiap gelung punya jarak ini adalah satu pitch. Ini ke sini satu pitch, ini ke sini satu pitch, ini ke sini satu pitch. Manakala revolution adalah jumlah gelung ni. So kalau di sini saya setkan dia adalah 10. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. Manakala pitch adalah 42.5. Daripada sini ke sini 42.5. Daripada sini ke sini 42.5. Daripada sini ke sini adalah 42.5. Okay. So kita pergi seterusnya, height dan revolution. Disebabkan kita punya revolution ini adalah 10 revolution dan panjang daripada sini ke sini adalah 42.5. So kalau 10 jarak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita darabkan dengan 42.5, so kita akan dapat 425. Okay, itu yang dimasukkan dengan height lah. So basically depan depan sini sampai depan sini. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya lah, pitch and height. So seperti mana saya katakan tadi, pitch adalah 42.5. Kalau kita darabkan dengan 10, kita akan dapat height. Sebab 10 tu adalah dia punya revolution. Okay, so kita klik dulu. Okay, dan di sini juga kita boleh specify lah angle yang kita mahukan. Katalah start angle ni saya nak mulakan daripada 90. So perhatikan anak panah di sini, dia akan mulakan daripada 90. Sebab kalau kosong di sini, saya ubah balik pada kosong, dia akan mula di sini. So kamu boleh ubahlah mengikut spek spesifikasi yang kamu mahukan. So saya klik OK di sini. So bila saya klik OK, bulatan di depan ni dia akan hide . Kamu boleh lihat di pada sinilah. So dekat sini dia akan hide. So kalau kita klik mata ni, dia akan nampak balik. So kebiasaannya kita akan hide. So macam mana kita nak buat dia punya gelung ni yang ada diameter? So kalau kita pakai function swap, kita klik kat sini dan kita nak lengkup apa ni, kita punya swap tu circular, kita tak payah buat bentuk profile lah kat depan ni sebab dia dah siap sedia terbentuk kat swap tu. So kita just click swap, kita pilih circular profile, kita just click sajalah luar yang kita dah buat tadi. So kita akan determine lah berapa diameter dia. So kita akan, saya letak sini 10, so saya klik OK. So kita akan dapat satu gelung lah seperti ini. Okay, dan ini yang lain di tengah ni kita boleh kaitkan dia. Okay, so this is how you do the helix. Okay, bagaimana pula jika profile ini bukanlah circular? So saya on balik line ini dan saya delete sweep ni. Okay, so kita kena build up profile di hadapan ni. So macam mana kita nak buat profile tu? So first kita kena build satu plane. So kita klik, sorry, saya klik first reference geometry, saya klik plane, saya klik first reference. Okay, so second reference saya akan klik gelung ni. So saya klik OK. Okay, saya akan ambil pandangan daripada normal tu. Selepas tu kalau boleh saya akan onkan view origin. Okay, so sudah selesai. So saya akan ambil sketch, lebih elok kalau kita right click kat sini, sketch. Okay, so kita akan nampak di sini. So saya akan ambil bentuk petak seperti ini. So katakanlah saya klik kat sini, seperti itu profilnya. So of course kamu boleh pakai smart dimension untuk mengukur panjang dan lebar, tapi saya just biarkan seperti inilah. So untuk kamu, kamu kena ukur lah setiap side ni . So saya klik keluar. Okay, and then saya buat pandangan isometric.
Selepas itu, saya akan buat swipe. So, kali ini saya akan pilih sketch profile. So, saya akan pergi kepada profile yang saya telah buat tadi. Selepas itu, laluan jadilah seperti ini. So, dia akan buat seperti ini. So, saya boleh klik OK. Dan plane ni saya hidekan dia punya pandangan. Manakala saya punya sketch tersebut, saya boleh hidekan dia. Manakala line ini saya boleh hidekan dia juga. So akan dapat seperti inilah, seperti profile yang kita bentukkan. So, kamu boleh lihat. Okay, so that's how you do a helix pada circular punya profile. Dan kalau kita buat profile sendirilah. Baik, so kalau kamu nak ubah sesuatu swipe tu, kamu just right click swipe tu dan edit features. Okay, so kamu akan dapat ubah balik lah seperti mana yang kamu perlukan perubahan. Baik, itu adalah sweep lah. Okay, so untuk saya delete yang saya dah buat tadi tu dan plane juga, so saya tinggalkan helix dengan yang sketch tadi. So saya nak onkan dia balik. Selepas itu saya akan edit features. So selepas itu dia ada satu lagi function which is spiral. So bila kita make spiral ni, dia berbentuk seperti ini. Alright, so saya akan hidekan juga view origin ni. So kalau kita lihat spiral, dia ada juga revolution dan pitch. Kalau revolution ni seperti biasa lah, berapa pusingan yang diperlukan. Okay, kalau kita perlukan 10, kita just click 10. Okay, manakala untuk pitch ni adalah kita boleh masukkan maybe 0.5. so jarak antara satu ke sini adalah 0.5. kalau kita klik satu, dia akan jadi seperti inilah. Okay, so terserah. Okay, cuba kalau kita masukkan 2. So kalau 2 dia ada masalah sikit sebab dia hanya boleh equal daripada 0.001 dan less than 1.5. Okay, sebab itu the maximum yang dia boleh pergi. Baik, so kita boleh klik OK. Dan sama juga seperti tadi, kalau kita nak buat swipe, kita boleh buat circular dan kita klik saja di sini. Kalau dia terlalu power besar, kita boleh kecilkan dia sebagai satu. So dia akan jadi seperti ini. So kita akan klik OK. Okay, so line yang ini kita boleh hidekan dia. So kita akan dapat spiral seperti ini. So kalau kita nak buat bentuk di hadapan ini pula, berbentuk profile yang kita lukiskan pun boleh. So saya delete yang ini. So saya pergi balik kepada ini, saya onkan balik. Baik, so kita akan pergi pada pandangan di hadapan. So ataupun dalam bentuk isometric lah. So saya akan select plane, saya select vertex. Dan yang kedua, saya select lengkungan spiral tersebut. Saya klik OK. Selepas tu saya akan buat di normal tu. OK, maybe perhaps saya buat ke sini. Alright, dan saya akan onkan view origin. Okay, so saya klik sini, saya sketch. So saya akan buat bentuk petak. Katakan petak, tapi petak tu tak boleh terlampau besar sebab dia akan tak boleh terhasil sebab dia akan berlawan, dia akan berlanggar dia punya
pada bahagian di sini dan sini akan berlanggar. So pastikan dia tidak kamu punya dimension tu tidak berlanggar lah. So kamu boleh ukur lah. Saya kamu punya dimension tu, saya tak buat demikian. So tapi untuk kamu, kamu kena ukur. Selepas itu saya keluar. Okay, and then saya pilih ke swipe. Saya pilih sketch profile. Saya pilih apa yang adalah seperti ini. So saya klik OK. So saya hide plane dan saya hidekan laluan ini. So kamu dapat lihat, dan juga saya lupa hidekan view origin. So kamu akan dapat bentuk profil petak seperti inilah, yang seperti kamu lukis tadi. So sampai situ saja untuk video pada kali ini. So kita akan sambung video yang terakhir selepas ini. Okay, terima kasih.